Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam DIN Equal Project di dalam berita semasa. Status vaksinasi lengkap Sinovac terbatal jika tak ambil dos penggalak. Semua individu berusia 60 tahun dan ke atas atau penerima dos lengkap vaksin Sinovac berusia 18 tahun dan ke atas perlu mengambil suntikan dos menggalak bagi menggalakkan status vaksinasi lengkap sebelum 1 Mac ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, jika gagal berbuat demikian, mereka akan dikira berstatus tidak lengkap vaksinasi dan akan tertera di dalam aplikasi MySejahtera. Katanya ia membabitkan semua penerima vaksin warga emas, tidak kira jenis vaksin pertama dan kedua, serta penerima vaksin Sinovac dewasa. Ujarnya sekiranya tidak, sijil digital itu akan tukar warna kepada putih. Maksudnya, status vaksinasi penuh tidak lagi diberikan dan sekatan akan dibuat di pintu masuk tertentu. Saya setuju dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bahawa ada keengganan penerima Sinovac, contohnya untuk terima dos penggalak Pfizer. Saya nak umumkan ada 3.5 juta penerima vaksin Prime Sinovac belum menerima dos penggalak lagi dan itu merupakan jumlah yang begitu ramai dan mereka terdedah kepada gelombang Omicron sebab kebekesanan Sinovac tidaklah setinggi Pfizer walaupun berkesan tidaklah sebaik dan efektif Pfizer. Sebab itu, saya sudah buat keputusan bahawa kita lebih menggalakkan mereka menerima Pfizer dan AstraZeneca, tetapi apa juga penggalak lebih baik dari tidak ada langsung. Sebab itu kita akan berikan janji temu untuk mereka pilih sekiranya mereka mahukan Sinovac bagi dos menggalak mereka, katanya pada sidang media di Putrajaya hari ini. Beliau juga turut mengumumkan bagi memastikan tahap kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi gelombang terbaru ini, KKM juga mengaktifkan Sumbulan National COVID-19 Rapid Response Task Force RRTF. Khairi berkata ia adalah jawatan kuasa khas yang akan melaksanakan tindakan kawalan pantas dalam mengawal penularan di sesebuah negeri atau kawasan, antaranya menambah katil dan mengubah suai katil bukan COVID-19, membina hospital medan dan menyumbang luaran pesakit ke hospital swasta. RRTF ini akan dipengerusikan secara bersama oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Chong Chee Kiong dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Dato' Dr. Asmayani Khalib yang akan membuat pelaporan terus kepada saya, ujarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan pastikan anda stay safe.